Kuasa hukum Mario Dandi tak ajukan eksepsi atas dakwaan jaksa pada kliennya. Sidang Mario Dandi dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan saksi. Mario Dandi didakwa penganiayaan berat rencana oleh jaksa atas aksinya pada David Ozora dalam sidang pembacaan dakwaan Selasa siang. Dalam persidangan berbagai fakta-fakta hukum dan kronologi atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada Februari 2023 silam disebutkan, termasuk kesengajaan melukai di bagian kepala oleh terdakwa Mario. Oleh jaksa, Mario Dandi didakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1. Walau dijerat dengan dakwaan yang berat, tim kuasa hukum dari Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kami sebenarnya sangat menghargai ya, surat dakwaan yang sudah kami terima. Pada intinya kami merasa surat dakwaan itu sudah cukup baik ya, sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini maupun di minggu tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi, dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari kapan itu memberikan pembuktiannya melalui saksi. Sidang Mario Dandi akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Aulina Aisyah, Adnan Adi melaporkan untuk NET.